Hujan badai disertai angin kencang, menerjang kota dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat Senin, tanggal 24 Januari tahun 2022. Hujan badai ini menyebabkan sejumlah pohon di beberapa titik tumbang. Sebuah video yang memperlihatkan hujan badai dan angin kencang terjadi di jalan alternatif Sentul Bogor viral di media sosial. Dalam video itu memperlihatkan, hujan badai dan angin kencang menyebabkan pohon tumbang. Menurut salah satu warga Cibinong, Angga mengatakan, selain angin kencang, hujan deras yang disertai angin kencang membuat warga yang berhamburan dan berteduh. Anginnya kencang dan hujan, saya aja minggir dan milih untuk berteduh, singkatnya. Selain itu, menurut informasi dari warga, ada gardu listrik dan kabel yang mengeluarkan percikan api di wilayah Cilebut Barat, Sukaraja, Bogor. Dan masih ada beberapa wilayah lain di sekitar Bogor yang mengalami hal yang serupa. Hingga berita ini diturunkan, masih mengkonfirmasi BPBD Kabupaten Bogor dan Kota Bogor terkait peristiwa hujan badai tersebut.